Pemirsa, Sabtu pagi, Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Muaro Jambi, Bukit Cinto Kena. Upacara tersebut diikuti oleh Forkopimda, Kepala UPD, serta pegawai ASN dan non-ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di halaman kantor Bupati Muaro Jambi, Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Muaro Jambi. Upacara tersebut diikuti oleh Forkopimda, Kepala OPD, serta pegawai ASN dan non-ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam upacara tersebut, PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi membacakan sambutan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPKP Republik Indonesia, Yudiawan Wahyudi. Memperingati hari lahir Pancasila, hari ketika Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, pertama kali memperkenalkan Pancasila sebagai pidatonya pada tahun 1945 di depan Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar atau smartphone dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.